Assalamualaikum, salam seniman. Kembali lagi dengan saya, Hendy Anfan. Balik lagi kita dengan tema gambar gabungan nih guys. Sesuai dengan thumbnailnya, di video kali ini kita akan menggabungkan 4 kunoichi dari Konoha. Di antaranya ada Sakura, Hinata, Ino, dan juga Tenten nih guys. Kira-kira kalau 4-nya ini digabungin bakalan gimana ya? Bakalan jadi aneh atau malahan jadi kawaii nih guys. Hehehe. Oke, seperti biasanya ya, buat kamu yang penasaran gimana hasilnya, tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi. Oke, kita awali dengan sketsanya dulu ya. Oke, kalau selesai dengan sketsanya, selanjutnya kita lanjut ke tahap lining atau membuat garis tebal dari sketsa tadi ya. Kita ikuti alur yang dibuat sketsanya tadi. Saya menggunakan pen gel ya, gel pen, untuk membuat garis tebal ini untuk tahap lain ini, enggak menggunakan drawing pen guys. Soalnya lebih konsisten ya dibandingin drawing pen yang suka membesar lama-lama. Kalau terlalu lama pemakaian itu suka membesar si ujung penanya itu. Oke, setelah selesai tahap lining, kita lanjut ke tahap color ini guys, tahap yang paling saya suka nih. Untuk sepatunya ini kita gabungan antara sendal Tenten dan juga sepatu antara ninja-ninja yang lain ya, Ino, Sakura maupun si Hinata nih guys. Kalau cuman Tenten doang ya, soalnya pakai sendal. Dan ini kita bikin gulungan miliknya Tenten guys, dengan gulungan hijau bergaris lapisan kuning emas ya. Oke, sip, kita bikin shadownya. Oke, selanjutnya kita buat jaring ya, jaring di atas lutut ya. Ini miliknya Ino guys, jaring di bawah celana atau di atas lututnya guys. Miliknya Ino ya, mana kak? Kita lanjut ke celananya, miliknya Tenten ya, celana merah hati nih guys. Tapi kita bikin lebih pendek dari yang Tenten pakai nih guys. Selanjutnya ada rok atau kain penutup miliknya Ino yang kita gabungkan dengan miliknya Sakura yang warna pink ya. Ino itu yang ungu. Selanjutnya kita lanjut ke bagian atas ya. Di bagian atas di sini kita menggunakan sweater miliknya Hinata guys yang ungu ya. Perpaduan ungu dan juga putih, tapi kita buat tangan buntung untuk dadanya atau untuk baju di bagian dalam ya. Ini miliknya Ino dengan motif miliknya Tenten. Sarung tangannya dan mansetnya itu miliknya Haruno Sakura pastinya. Selanjutnya di lehernya kita pasang logo Konoha ya. Itu kebiasaan miliknya si Hinata yang menggunakan ikat kepala di lehernya ya. Jadi logo Konohanya itu di leher bukan di kepala. Oke, untuk matanya mata Hyuga ya, mata Hinata. Lalu untuk rambutnya ini miliknya Haruno Sakura ya, dan juga tanda di dahinya miliknya Haruno Sakura. Untuk bibirnya ini bibir miliknya Ino nih guys, yang pakai lipstick. Perpaduan rambutnya itu warnanya rambutnya miliknya Sakura. Untuk gayanya ada rambutnya panjang miliknya Hinata, ada konde miliknya Tenten, dan juga ada poni miliknya Ino ya, mana kak ya. Sip, kita lanjut. Selanjutnya kita buat bayangannya ya. Oke, selesai. Gimana guys hasilnya, kawaii atau aneh? Oke, selesai. Kalau kamu suka sama konten ini, jangan lupa ya like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan buat kamu yang belum subscribe, subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Salam seniman, salam kreatif. Assalamualaikum. Bye-bye.